dapat bantuan kita bantu. Tapi tadi mohon maaf, mohon izin ya, uangnya terbatas jadi nggak bisa apa namanya dengan keuangan yang terbatas dalam situasi seperti ini semuanya kebagian. Dan yang paling penting gini, jangan semuanya kemudian tiba-tiba ngaku miskin, jangan. Ya, ini dalam waktu yang susah tetapi jangan mau dikategorikan sebagai orang miskin. Kita harus punya harga diri, ya, kita tetap berusaha, tawakal, tabah, tapi jangan kita mau dianggap sebagai warga atau orang yang miskin, tetapi kita berusaha untuk tidak miskin dan kita membantu yang betul-betul miskin diprioritaskan. Ya, untuk teman-teman semua saya doakan uangnya banyak, rezekinya melimpah, ya, sehat, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari sakit. Pokoknya semuanya bisa melalui proses ini dengan baik dan kita kembali normal, kita kembali ke kehidupan normal dan kita membangun kembali bangsa ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.